Maaf Ustaz, apakah ada dalilnya mengatakan bahwa penyakit jasmani terjadi pangkalnya adalah penyakit rohani? Ini adalah penjabaran Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Tibun Nabawi yang bertolak dari hadis Nabi, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalbu. Itu dalilnya. Lalu dijabarkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kalau mau ingin penjelasan secara panjang lebar, silakan baca di buku beliau, yaitu At-Tibun Nabawi. Dan ini sebenarnya diakui juga oleh ilmu kedokteran modern. Gula darah naik kenapa? Stres. Kena darah tinggi kenapa? Marah-marah. Iya kan? Enggak naik darah tingginya. Itu kan penyakit hati semua, rohani semua yang sakit itu. Marah-marah, galau, itu kan penyakit rohani semua. Hingga menyebabkan ya terjadinya penyakit-penyakit jasmani. Jadi itu ada satu perkara yang nyata. Real.